Jadi untuk perkara narkotika atas nama terdakwa Dom Sebau yang pada akhir tahun lalu ya ditangkap, kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Ciba di awal tahun ini, majelis hakim memutus pidana mati karena banyaknya jumlah barang bukti sabu sejumlah 21 kg dan juga terdapat terbukti terlibat di dalam sindikat peredaran gelap narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Apapun itu, di dalam persidangan setelah putusan sudah dibacakan, baik terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum menyatakan mereka pikir-pikir selama 7 hari sebelum mereka mengambil sikap apakah mereka akan mengajukan banding atau menerima putusan. Adapun banding itu sendiri kami Pengadilan Negeri Ciba tetap akan memfasilitasi memberikan hak bagi para pihak baik terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum. Kami akan bekerja sebaik mungkin menyampaikan hal tersebut dalam adanya upaya hukum banding sehingga upaya bandingnya dapat segera diproses untuk diperiksa di Pengadilan Tinggi Pontianak.